Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu mawalah ma ba'da. Mas santri UIN 1 Tulung Agung yang kami banggakan, yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu mawalah ba'da. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin tentang ee uh, bab Mubtadda dan Khobar dan dalam materi ini kita akan membahas tentang amil-amil yang masuk di dalam Mubtadda dan Khobar hukum asal Mubtadda dan Khobar itu adalah terbaca rofak, mubtada terbaca rofak Khobar terbaca rofak Mubtadda itu karena amil maknawi ibtidak kemudian rofaknya Khobar itu dikarenakan ikut di dalam Mubtadda Bismillahirrahmanirrahim Babul awamili utawi iki kubab martilaki biro-biro amil Ada kang manjing opo awamil Ada kang manjing opo awamil Halal muhtada ingatasi muhtada Wal khobarilan lan khobar Waya utayo awamil Iku salah satu asya'a telu biro-biro suwici kana rupani kana wa akhwatuha lan biro-biro sedulure kana wa akhwatuha lan biro-biro sedulure kana wa inna lan inna wa akhwatuha lan biro-biro sedulure inna wa dhanna lan dhanna wa akhwatuha lan biro-biro sedulure dhanna fa amma kana na bunutai kana fa amma kana ana bunutai kana Wa akhwatu lan piro-piro sedulure kana. Wa akhwatu lan piro-piro sedulure kana iku tarfa'u rufa'ake opokana kana wa akhwatuha. Tarfa'u rufa'ake opo kana wa akhwatu al-isma'i isim. Al-isma'in isim Batang sibulan dan opo kana wa akhwatuha? Al-khabaru ing khabar. Jadi kana itu merusak susunan mubtada dan khobar dengan merofakkan isim yang asalnya isim itu menjadi mubtada dan menasubkan merofakkan isim dan menasubkan khobar wa utawi kana wa akhwatuha iku kana ni ono wa amsa lan manjing sore wa asbaha lan manjing esuk Wa subaha lan manjing esu. Wa adha manjing waktu waktutuha. Wa dhulla lan dhati. Wa dhulla lan dhati. Wa bata sawangi-wangi. Wa bata sawangi-wangi. Wa soro. Lan dadi Mana ni? Wa laisa lan ura'ono. Wa laisa lan wa ma zalalan ora kingsir 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 itu selalu continue wa ma zalalan ora kingsir kingsir wa ma angfaka lan lafat ma angfaka wa ma fatia lan lafat ma fatia wa ma bariha lan lafat ma bariha ora lebar-lebar wa ma dama madama selagi ini ya. wamalan wa lafat wa ma lafat tusur rifa kang den tasrib opoma, ma tusur rifa kang den tasrip opoma ma minha saking kana ila akhiri jadi apapun yang ditasrip, apapun yang tasribnya itu terkait dengan kana seperti kana yakunukun ini nahu kana ono karena us ono sobo wong karena us ono sobo wong waya kunulan lagi ono sobo wong kunulan lagi ono sobo wong wakun lan ono sobo wong wa asbaha lan lafad asbaha wa yusbihu manjing waktu subuh wa yusbihu lan lagi manjing waktu subuh wa asbih lan manjingo waktu subuh sobo siroh Tak kulu ngucap sopo karena ono, karena ono sobo zaitun zait, iku iman wong kang ngadeg, iku iman wong kang ngadeg. salan ora ono sobo amrun amr, sobo amrun amr iku syahison wong kang jenggereng. Sosok amr tidak ada, syahis itu sosok. Laisa amrun syahison Sosok amr tidak ada Wa malan contoh Wa malan contoh asbah Kang nyerupani ma zarika ing mengkono-mengkono Karena zaitun ko iman Kita perhatikan Asalnya zaitun ko imun Zaid Zaitun utai zaid Iku ko imun Maka Kemasukan kana Menjadi kana zaitun ko iman Kalau amirud dakhilah Watu samaran dan arani Opa awamil inna anna inna kana dan dunna itu annawasikha ing aran amil nawasikh amil yang merusak merusak rofaknya mubtada dan khobar iku jamu nasikhin dadi jamai lafat nasikh makhudun turkang din alap makhudun kang din alap minan nuskhi saking lafat nuskhun nuskhun itu amandemen ya dalam ilmu usul itu ada dalam ilmu usul fikih itu ada nasakh mansukh mengamandemen uh, hukum dalam ayat diganti dengan hukum yang lain wa utai nasakh iku ngilangi di karena awamil di annaha karena tamasuni awamil iku tazidu ngilangi apa awamil hukmal mubtada'i ing hukume mubtada' wal khabari lan hukumnya mubtada yang asalnya rofa itu hilang disebabkan karena nawasih kalau tarfaul isma wa wa utawi tarfaul isma iku arrojihu kaul kang unggul Kaulnya ulama basroh yang dianggap rojih unggul khilafan halinulayani kufina kedua ulama kufah Alkohol irina piro-piro kang dawuh Alqa ini nabi rabbiro kang dawuh bi anna al mubtada'a kelawan teman sedune mubtada'. Bi anna al mubtada'a kelawan teman sedune mubtada' iku bakin kang tetep apa mubtada'. Bakin kang tetep apa mubtada' ala rafi ing atase rafa'e mubtada'. Jadi ada pertentangan dua ulama, Basrah dan Kufah. Basrah itu dari Irak, kalau Kufah itu dari Iran. Ulama Basrah mengatakan rofaknya isim itu karena menjadi fa'il dari kana Kana zaitun kok iman tapi kalau kufah rofaknya isim itu ya tetap dari mubtada itu sendiri kalau watang sibul khobar hada utawi tang sibul khobar ikubit tifakin kelawan kesepakatan kelawan kesepakatan minal basurina saking berobro ulama basroh wal kufina lan berobro ulama kufah Wa sama lantin arani obo khobar Khobaron ing khobar Haki kotan kelawan sejatine. ne Haki kotan kelawan sejatine, Wa mafulan lan den arani maful Majazan kelawan majazine jadi dalam masalah menjikapi khobarnya kana antara basura dan Kufah itu sepakat itu merupakan uh, khobar dari kana Berarti sisi kelemahan ulama kufah yang mengatakan rofaknya itu karena mutadak ketika membahas tentang khobar yang terbaca nasab itu adalah khobarnya karena kalau karena yakni ngarteni sobok yai musonef an ingkana kang nakis nah huwa kan allahu ghafura rahima wakana lan anu allah kusti allah Sobat Allah Gusti Allah Iku ghafuran Zat kang Moho ngapuro Zat kang moho ngapuro Rahiman tur zat kang Walas asih Watakunulan ono obo kana Watakunulan ono obo kana Iku tamatan Kana kang tam Jadi kana itu ada dua Ada kana yang nakis dan ada kana yang tam berarti yang tarfaul isma wa tangsubul khobar itu merupakan kana yang nakis kama kaya contoh fi qawli ta'ala yang dalam doi Allah ta'ala wa ingka nazu usratin fa ila maisar wa ingka nan namun tinemu maknanya tidak ono lagi tapi tinemu sobo dhu usratin wongkang andueni kangilan wong kang utang kang antu ini kangilan penghutang yang kesulitan untuk membayar hutang untuk usroh. Fanadiratun mongko ngenti ngenti ilamai sarotin tu mongko maring gampang atau suge ilamai sarotin tu mongko maring gampang. Ayat ini menjelaskan tentang etika orang yang menghutangi dia disunahkan untuk menunda pelunasan hutang itu sampai si penghutang sudah mempunyai harta. Tapi etika dari penghutang itu ya harus segera melunasi hutangnya ketika dia uh, mampu karena ada makalah layul wajid maksiatun. Jadi menundanya orang yang hutang termasuk maksiat. Kalau farku tay bainat tami ing dalam antara lafat kang tam wan nakisi lafat kang nakis perbedaan antara kana yang tam dan kana yang nakis adalah bi anna tama kelawan termasukne kana kang tam wa yo kana iku alladzi lafat iku alladzi lafat yaktafi kang ngalap cukup opo alladzi yaktafi kang ngalap cukup apa alladzi bil marfu'i kelawan lafat kang tenrofa. Jadi karena yang tam itu karena yang tidak butuh pada khobar Jadi dicukupkan pada fa'ilnya Karena wujud sobo Allah gusti Allah Kana tinemu. obo ar roti Makna tinemu atau makna wujud itu adalah karena yang tam Jadi tidak butuh pada khobar Wa nagis utawi kana kang nagis wa yo iku alladzi kana iku alladzi kana layak tafi kang ora ngalap cukup opo Allah di layak tafi kang ora ngalap cukup opo Allah di bil marfu'i kelawan lafad kang dan rofa'aki karena yang nakis adalah karena yang butuh pada khobarnya tidak cukup sampai pada fa'ilnya wa kana lan anna gusti Allah iku aliman hakima wa kana Allah aliman hakima wa kana Allah samian basira wa kana Allah Karena Allah Gofuror Rohima harus sampai Gofuror Rohima itu semua adalah contoh-contoh karena yang nakis. Berarti kesimpulannya dalam pertemuan ini kita mengenal istilah amil nawasih, amil yang merusak terhadap susunan mubtada khobar yang asalnya mubtada rofa khobar rofa kemasukan karena mubtadanya menjadi fa'il dari karena menjadi rofa Kemudian khobarnya kana, khobarnya mutadak Yang asalnya rofak menjadi nasob Perubahan itu disebut dengan nasekh Nasekh atau hamil nawasi. Kemudian kita juga membahas tentang e, Lafat yang kana yang nakis dan kana yang tam Kana yang nakis adalah kana yang harus sampai pada khobarnya, pada nasobnya Kalau kana yang tam cukup pada merfuknya Wa kana lan Allah kusti Allah Wa kana lan wujud Allah Gusti Allah wa kana zaitun zait. Mungkin pertemuan kali ini cukup sekian semoga bermanfaat dan kita selalu sukses dalam apapun mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala digampangkan beribadah digampangkan dalam masalah apapun muwafiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.